gimana? Kamu udah foto seluruh bagian dari jembatan ini? Udah, Bu. Memang udah banyak berubah ya daerah ini ya. Tapi saya senang perubahannya positif. Banyak pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. Iya, benar banget, Bu. Tadi juga saya habis ngobrol sama warga, terus mereka bilang jembatan ini sangat-sangat membantu dan bermanfaat banget bagi mereka, Bu. Sekarang kita lagi di Mota Ain Indonesia, yaitu perbatasan antara Indonesia dan apa, Bu? Timor Leste. Nah, itu betul. Ini benar nih untuk keluarnya kamu? Iya, harusnya benar, Bu. Lewat sini mau lewat mana lagi? Itu di pagerin begini. Iya ya, ini gimana bukanya ya? Bagus banget ini tuh ya, gurun savana. Oh, Nana, lihat dong. Ini langitnya bagus banget. Warnanya biru banget. Oh. Kalian kalau ke NTT harus ke sini. Ada kuda liar, ada sapi liar, ada pokoknya bagus sekali. Sarapan dulu. Oh, iya, Bu. Kenapa, Bu? Jangan nge-vlog terus. Kamu sarapan dulu. Oh, ini apa, Bu? Ini roti paung khas NTT. Cobain deh. Oh, coba. Makannya jangan sambil berdiri. Kita duduk yuk. Oh, yaudah, Bu. Yuk. Pantai. Oh iya. Bagus ya? Bagus banget. Ntar lagi sunset. Iya nih. Pas kita datangnya, Bu, pas sunset. Nah, ini nih. Bagus banget nih. Tuh. Ini namanya hutan mangrove. Tuh ya. Wah, bau ikan, guys. Tuh, bau ikan. Terus di situ tuh ada kapal. Kalian lihat enggak di situ ada kapal? Telah lama ku mencari
Pur, saya pinjam dong handphone kamu. Saya mau motret. Kamu lanjut ngevlog aja. Jangan Bu, lagian kan ini tugas saya, ini juga udah selesai kok Bu ngevlognya. Udah, jangan ngebantah. Kamu kan ngevlognya baru sebentar, nanti hasilnya gak maksimal loh. Gini-gini saya juga jago motret. Kamu ngeraguin kemampuan saya ya? Bukan gitu Bu. Ya udah, sini-sini. Udah, kamu fokus aja ngevlog biar saya motret. Ya udah deh. Ya udah. Ntar ya Bu ya, saya ngevlog ya Bu ya. Yang sinarnya terangi perjalanan kita. Udah kelar ngevlognya? Udah Bu. Maafin saya kalau saya selama ini galak sama kamu. Ibu gak galak lagi. Kalau kata Puri sih, ibu tuh tegas. Gak usah dipermanis gitu. Saya sadar kok kalau saya ini galak. Ngomong-ngomong, kamu udah punya pacar belum sih? Kok saya gak pernah lihat kamu teleponan? Harusnya seumur kamu tuh lagi posesif-posesifnya kalau lagi pacaran. Apa jangan-jangan kamu udah punya pacar, tapi gak pernah teleponan karena gak sempet? Karena banyak kerjaan deh saya ya? Enggak sih Bu, saya baru putus Bu 2 bulan yang lalu. Tapi baru aja minggu lalu dia ngajak balikan. Oh ya? Masih cinta ya? Iya kali. Terus kamu terima? Belum saya jawab sih Bu, bingung. Soalnya terakhir kali itu alasan saya minta putus tuh karena saya gak kuat LDR Bu. Oh, rumit juga ya. Kamu mau gak jadi pacar aku lagi? Tapi masalah saya gak kalah rumit sih. Ibu cerita aja sama Puri. Walaupun Puri gak jamin bisa kasih solusi, tapi Puri janji bisa jadi pendengar yang baik. Oke, jadi ceritanya saya tuh gak pintar menilai orang. Dulu saya pikir suami saya itu orangnya baik. Gak ada cacat sedikit pun di mata saya. Pokoknya sikapnya selalu baik. Tapi ternyata itu cuma topeng. Gak sengaja saya tuh mergokin dia bermesraan sama perempuan lain. Yang juga sahabat saya. Makanya saya tuh sekarang gak percayaan sama orang. Apalagi sama perempuan cantik. Makanya saya galak sama kamu. Udah deh, gak usah terbang gitu. Ini makanya saya pegangan sama pundak ibu nih. Ya udah Ibu ya pegangnya ya. Ya udah Bu, kita lihat sunset aja Bu, ya, bagus banget ya ampun. Ya kan, enggak salah pilih nih di sini.